Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Kembali lagi bertemu dengan saya tentunya tim kreatif dari Masjid Al-Anzi. Kebetulan malam ini kita telah melaksanakan suatu kegiatan di mana baru saja kita melaksanakan sebuah kegiatan organisasi di mana kita ada pergantian pengurus periode 2023-2026 yang kebetulan malam ini juga disaksikan oleh Bapak Kepala Desa dan dilantik oleh Bapak MUI Desa Kecamatan Cikahurekan. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan Ketua MUI Desa Cikahurekan. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustaz Sadiq, Ketua MUI Desa Cengkareng Depan. Ustaz, tadi kita ada barisan kegiatan yang dimana Pak Ustaz sendiri telah melantik kami di DKM Masjid Al-Anji. Menurut pendapat Pak Ustaz tentang kegiatan malam ini di Masjid Al-Anji? Ini saya sebagai Ketua MUI terutama mengucapkan terima kasih dan merasa bangga karena yang ada di Desa Cikauripan baru kali ini diadakan, yaitu ikrar DKM Masjid Al-Anji mungkin yang ada di Cikauripan baru kali ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu contoh untuk masjid-masjid yang lainnya, supaya di organisasi itu harus ada ADART-nya, terutama masa bakti ininya. Dan alhamdulillah sekarang masa bakti periode 2023-2026, kepengurusan yang lama sekarang terpilih lagi. Ini salah satu amanah dari tokoh-tokoh agama yang ada di PK 1, terutama di blok di RT 02 atau RW 025 ya. Ini kadus 11 ya, kadus 11 ya. Dan mudah-mudahan ini yang ada di Al-Anji ini, saya merasa bangga terutama masalah kemakmuran masjidnya. Dan mudah-mudahan ini, saya berharap kepada pengurus masa bakti 2023-2026 bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama Masjid Al-Anji menjadi salah satu tolak ukur di Cikauripan. Ini masalah di organisasinya. Dan mudah-mudahan, terutama saya merasa senang karena di sini ada seorang tokohnya, yaitu Bapak Ustadz Sambas dan Bapak Ustadz Ma'arif, dan mudah-mudahan Ustadz Salusin semuanya. Dan mudah-mudahan ini Pak Nur Salim yang sekarang keterpilih lagi, sama sekarang didampingi Pak Bambang, ini jalan satu jadi amanah dan membawa tanggung jawab yang luar biasa. Mudah-mudahan selamat dunia sampai amin, akhirat ya. Diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang barokah. Itu saja saya atas nama Ketua MUI Desa Cikauripan dan mengucapkan banyak terima kasih. Wabihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Sadiq sebagai Ketua MUI yang telah juga melantik kami tadi di untuk kepengurusan periode 2023-2026. Dan harapan beliau adalah Masjid Al-Anji ini adalah sebagai masjid percontohan baik di organisasi, karena ini adalah kita melaksanakan daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kita bentuk sendiri oleh Masjid Al-Anji. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oh ya. Ya. Demikian bincang-bincang dengan kami Bapak Ketua MUI, dan mungkin kita akan lanjutkan juga, kebetulan di sini juga ada Bapak Kepala Desa. Kita minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Beliau ada Kepala Desa Cikahurupan, Bapak Andi Upi, di mana beliau sangat mendukung setiap ada kegiatan acara di Masjid Al-Anji. Alhamdulillah beliau selalu hadir. Dan ini mungkin buat aplaus juga buat para warga Desa Cikahurupan, terutama di RT 02 dan RW 25. Beliau sangat support dalam hal kegiatan-kegiatan di masjid. Pak Kades, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pelantikan yang tadi di oleh MUI, dan Pak Kades menyaksikan. Menurut Pak Kades, gimana pendapatnya tentang kegiatan malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya panitia atau halal lebih halal dalam rangka pengesahan DKM Masjid Al-Anji yang alokasi di RT 02 RW 25 Kadus 11. Saya atas nama Kepala Desa innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, para Ketua DKM khususnya DKM Masjid Al-Anji serta jajaran, dan umumnya para DKM masjid maupun musola sedesa Cikauripan. Barangkali untuk malam ini baru diadakan untuk pengurusan masjid, alhamdulillah ya,
begitu banyak dan ada ibu-ibunya. Saya tidak luput untuk mengucapkan banyak terima kasih atas membantu dalam rangka untuk kepemerintahan Desa Cikoripan. Ya. Sekaligus Ketua MUI, ya mungkin kalau memang masih saya ada waktu di manapun tempat, insya Allah saya sampai 24 jam ya untuk melayani warga masyarakat khususnya Desa Cikoripan di luar Cikoripan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena julukan saya kerja 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 yes. Wah, ya. Ini ya. Tren baru nih, kerja 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 yes. Dan malam ini pelantikan ya kita ya. DKM. Ya. Mudah-mudahan tahun depan 2004 kita dilantik di sana Pak Kades. Ya, amin amin. demikian ngobrol-ngobrol dengan Bapak Haji Andi Upi sebagai Kepala Desa Cikoripan. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, amin, agar bisa mendapat menjalankan pemerintahan di Desa Cikoripan dengan baik dan amanah tentunya. Baik, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kami, sahabat Alansi, yang mana malam ini kegiatan serah terima dari kepengurusan lama ke pengurusan yang baru atau pelantikan dari pengurus periode 2023-2026 telah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Dan malam ini kita juga masih syawalan, kami atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.